DPD LDI Jombang menggelar kegiatan kerja bakti nasional dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia pada Jumat 4 Agustus 2023. Kegiatan tersebut bertempat di Desa Gading Mangu, Jombang, Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Yayasan Pendidikan Budi Utomo Gading Mangu Toto Raharjo mengatakan, kerja bakti tersebut diharapkan dapat membangun kebersamaan masyarakat dalam menciptakan kenyamanan di lingkungan sekitar. Alhamdulillah berjalan lancar dan semuanya semangat, masyarakat juga menyambut dengan baik, juga dengan gembira, dengan senang hati. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terlaksana setiap tahun dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Diikuti sebanyak 5.000 warga LDI Jombang, kegiatan tersebut terbagi menjadi beberapa titik, yaitu di Desa Gading Mangu, di halaman Masjid Thoriqul Jannah, di area SDN dan Madrasah, dan di Pondok Pesantren Budi Utomo Gading Mangu, serta di sekitar rumah warga. Kerja bakti tersebut merupakan kegiatan untuk menyambut ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan kerukunan, kekompakan, serta membangun semangat nasionalisme bagi warga Indonesia.